Tinandot. Sa'yo mo ba talaga ang bibit ng tatsi kampung? Tuwapan kan ba sunod? Isu dumalansung. Para na danukin kong aking awa malungkolong panawin ang aming buong. Tinandot. Dari kampung seberang, Pak. Iya. Maunya kenapa? Kami mendengar sini ada pendekar, Pak. Mau lawan pendekar? Oh, enggak, Pak. Kami ini pendek-pendek lagi kurus-kurus. Mau pertahanan, Pak. Oh. Harusnya mau belajar, ya? Iya, Pak. Mau belajar, Pak. Bapak memang seorang pendekar. Oh. Kalau di sini, kalau Bapak masuk kedai kopi, riuh satu kedai kopi. Cakap Bapak ini memang pendekar. Jadi Bapak boleh tunjukkan sedikit? Ayo bisa. Lihat ya. Iya. Lihat ya. Ah, ini namanya kuda-kuda kambing beranak. Kambing beranak. Ah. Ini jurus apa ini, Pak? Oh, ini kalau di Kalimantan, Kalimanjaro, Bapak Patin, ini dipanggil jurus purut-purut. Purut-purut. Nah, kalau di Suak, Kalimantan, ini dipanggil mengambil. Mengambil? Mengambil. Ah, tangan kanan mengambil pen, tangan kiri mengambil kertas. Jurus lagi satu. Lihat nih, muka. Lihat atas. Ini jurus apa ini, Pak? Ah, ini ilmu batin meramal. Meramal. Itu sudah keluar. Ini mesti ditulis. Ramalannya, ini batin. Oh, ini bagus ini. Nah, ini batin. Bagus ini. Sudah kamu ambil ramalannya, kamu mesti ada 3 langkah. 1, 2, 3. Oh, itu langkahnya mesti 3 pintu masuk. Kan kalau di Kalimanjaro ada 3 pintu ilmu paling besar, yaitu STC, 88, dan Toto. Oh, itu di tempat kami, itu nomor ramalan itu, Pak. Nomor ramalan? Iya, Pak. Oh. Mana pergi beliau nih? Sampai berasa pergi kuali. Ini pula kerja beliau ni. Menembelang tidak habis-habis. Patutlah air tidak pada sampai. Awas ke sana. Bentar.